Kemana bek kiri timnas Indonesia? Pratama Arhan. Akan berkarir di luar negeri masih penuh tanda tanya. Sebab, hingga detik ini dia masih berseragam PSIS Semarang. Padahal semenjak penampilan impresifnya dan berhasil membawa timnas Indonesia ke partai final, nama Pratama Arhan gencar dirumorkan tengah jadi incaran klub luar negeri Korea Selatan. Setidaknya dari informasi yang beredar di media sosial, ada 3 klub luar negeri diantaranya Songnam FC, Daejeon Hana Citizen dan Lechia Gedas yang kabarnya tertarik memboyong pemain berusia 20 tahun tersebut. Namun, nyatanya ketiga klub di atas tersebut nampaknya tidak ada yang benar-benar serius mengejar tanda tangan dan meresmikan kepindahan Pratama Arhan. Kekinian, ada sebuah kabar baik untuk Pratama Arhan. Sebab pemain kelahiran Blora, Jawa Tengah tengah jadi pantauan seorang jurnalis bola asal Italia. Melalui akun Twitternya, jurnalis Italia bernama Jerry Mancini ini merasa kagum dengan olah skill bola yang dimiliki Pratama Arhan. Bahkan ia sampai mengunggah momen Pratama Arhan ketika mencetak gol indah ke gawang timnas Indonesia. Bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan dengan gol yang luar biasa, ujar Jerry Mancini melalui akun @jmancini8. Tak hanya itu saja, karena Jerry Mancini yakin dengan bakat hebat yang dimiliki Pratama Arhan. Ia sampai merekomendasikan pemain yang dikenal memiliki lemparan jarak jauh itu klub raksasa Italia SS Lazio. Perlu diketahui SS Lazio merupakan salah satu klub terkenal dan cukup besar di Italia. Klub yang berbasis di Roma ini ditukangi manajer Maurizio Sarri. Sayangnya, penampilan SS Lazio di Serie A musim ini kurang meyakinkan. Pasalnya hingga giornata ke-23, SS Lazio masih berada di posisi ke-8 dengan raihan poin sebesar 36. Sontak saja cuitan Jerry Mancini itu mematik perhatian warganet. Tak sedikit dari warganet Indonesia ikut nimbrung di kolom komentar jurnalis asal Italia tersebut. Lebih baik dari Kamenovic, Lazio dapat mengontrak kurang dari 200 ribu euro. Sangat murah untuk wonderkids Asia Tenggara, ujar akun @Rizky. Jika @officials Lazio mengontraknya, saya yakin pengikut media sosial mereka akan meningkat secara drastis, tutur akun @kubek_uni.